Perkembangan musim haji 1440 Hijrah, operasi haji kini sedang memasuki fasa terakhir iaitu keberangkatan pulang jemaah ke tanah air. Melihat kelancaran pergerakan bagasi jemaah ke lapangan terbang pada tahun-tahun sebelum ini, Tabung Haji meneruskan perkhidmatan City Check-in pada semua maktab penginapan. Melalui kemudahan City Check-in, pendaftaran masuk dan timbang bagasi jemaah haji akan dilakukan lebih awal semasa di bangunan penginapan. Jemaah perlu mempersiapkan bagasi masing-masing dan perlu dihantar 36 jam sebelum penerbangan balik. Kami sempat meninjau bilik jemaah di Maktab Al-Janandriyah Mekah. Rata-rata mereka memuji usaha ini kerana pergerakan jemaah menaiki bas ke terminal akan lebih tersusun tanpa membawa bagasi yang besar. InsyaAllah dengan kemudahan yang ada mungkin lagi lancarlah sebab kita dah tak perlu nak bawa beg apa semua, cuma hand luggage saja. Memudahkan kita lah sebab perancangan itu memudahkan kita untuk atur sendiri, bersedia. Saya rasa inisiatif yang baik lah untuk jemaah haji. Apabila kita dapat tahu beg akan diambil pada hari Sabtu, kita dah mulalah buat pengasingan mana baju yang nak masuk beg besar, mana barang yang nak masuk beg besar dan mana yang nak masuk yang nak ditinggalkan. Ada juga barang yang kena ditinggalkan lah. So itulah kita ansur-ansur buat. Dia membuat proses pre-clearance ni yang saya rasa anggap yang terbaik dalam dunia lah, yang mana memudahkan semua pihak. Yang keduanya, dalam masa sama saya rasa memang sebagai jemaah haji kita kena patuh dan akur lah dengan peraturan, sebab peraturan ni bukan peraturan biasa. Dia kita panggil macam peraturan antarabangsa lah kan. Saya rasa ini antara ialah satu perkhidmatan dan perusahaan yang terbaik dalam dunia lah, yang tak dapat dinafikan. Okay. Saya mendoakan agar Tabung Haji dapat menjadi contoh berterusan yang terbaik kepada semua jemaah di dunia. Setiap jemaah diwajibkan mematuhi had berat bagasi yang ditetapkan iaitu 30 kg bagi setiap jemaah. Manakala beg kecil yang akan dibawa menaiki pesawat pula tidak boleh melebihi 5 kg. Penerbangan pulang pertama jemaah haji Malaysia dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dijadual berlepas pada Isnin ini iaitu 19 Ogos 2019. Bagi jemaah haji yang mendarat di Jeddah melibatkan penerbangan antara 18 Julai hingga 5 Ogos yang lalu, mereka akan dibawa ke Madinah bermula Jumaat ini. Laporan Syahril Sarafuddin, Mekah Al-Mukarramah, RTM.